21 November diisytihar Hari Televisyen Sedunia bagi memperingati tarikh Forum Televisyen Sedunia pertama pada tahun 1996. Ia pastinya disambut dengan peranannya sebagai platform utama kepada rakyat Malaysia. Meskipun kepesatan teknologi internet kini menjadi antara cabaran utama kepada fungsi televisyen itu, namun peranannya masih relevan sebagai sumber informasi utama. Wartawan Alif Ashraf Kamanor ada perinciannya. Disember 1963 merupakan tarikh di mana televisyen diperkenalkan di Malaysia dengan saluran tunggal yang dikenali sebagai rangkaian pertama disiarkan secara hitam putih. Kepentingan televisyen kepada masyarakat dalam menyebarkan maklumat terkini sama ada dari dalam negara mahupun luar negara masih lagi diperlukan. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman optimis televisyen akan terus kekal relevan seandainya pembaharuan lebih kreatif dilakukan secara terus-menerus mengikut kehendak dan perubahan semasa. TV itu tidak akan hilang dengan adanya platform-platform baru kerana di RTM sendiri kita menggunakan platform-platform baru ini untuk mengukuhkan jenama televisyen kita. Kalau kita tahu bagaimana untuk memenuhi citarasa mereka, TV itu akan terus hidup, malah beribu-ribu tahun mungkin akan datang sekiranya kita pandai mengolah kandungan untuk penonton. Datuk Harjit Singh Hala menyifatkan sumber dan informasi yang disampaikan di televisyen lebih bersifat benar dan sahih. Masyarakat masih memerlukan fakta dalam kehidupan mereka. Kita ambil contoh berita. Tidak kisah bagaimana cara sekalipun kita sampaikan berita, kita perlu kembali kepada asas kewartawanan yang mana berita disiarkan mesti tepat dan mendapat pengesahan. Sementara itu, Ketua Pusat Pengajian Media Masa Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UiTM, Ahmad Farami Abdul Karim berkata, televisyen berperanan mendidik rakyat dalam pelbagai golongan usia. Televisyen berperanan penting dalam kehidupan masyarakat kontemporari. Melalui televisyen, penyiaran awam seperti RTM menyebar maklumat, mendidik dan menghibur masyarakat. Televisyen juga wadah penting bagi menjelaskan dasar-dasar semasa, membantu capai visi negara, menyiarkan kandungan untuk golongan minoriti. Televisyen nyata masih relevan biarpun terpaksa bersaing hebat di arus pemodenan teknologi. Televisyen jelas menjadi pilihan utama dalam mendapatkan informasi yang sahih. Sejak dari kewujudannya, televisyen masih relevan dalam menyediakan platform khususnya buat rakyat Malaysia dalam mendapatkan sumber dan informasi semasa. Selamat Hari Televisyen Sedunia, Alif Ashraf Kamanor untuk RTM. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Televisyen Sedunia untuk tahun 2023. Teruskan menonton RTM.